Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu berbuka puasa, kita akan memulai materi kita terkait mata kuliah kita terkait dengan IoT. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai, kita akan absen terlebih dahulu karena mungkin sekarang aturannya di apa namanya? Aturan dari kampusnya itu dari jam 5 sampai jam 6. Mungkin dari teman-teman ada yang beda kota, jadi di nanti kalau ada yang mau berbuka dulu boleh, apa-apa. Tapi kita ngikutin aturan dari kampus. Nah sebelum kita mulai, seperti biasa kita absen terlebih dahulu. Yang pertama, Ahmad Junaidi, uh, mohon dibuka kameranya dan nyaut. So, ya. Yo, Pak. Seperti biasa, Ahmad Junaidi ada? Ada. Oke, okay. Pada pertemuan kemarin mungkin gara-gara potong libur ya jadi cuti bersama. Kemudian Aji Sabto Nurfalah ada? Saya lewat dulu. Kemudian Alexander Dali Marta lewat dulu. Kemudian Desi Tri Farwanti. Jadi, Pak. Oke. Saya lanjut. Kemudian Didi Saprudin. hadir okay. hadir pak, terus kemudian bapak Hilmi ada bapak Hilmi, saya lewat dulu, kemudian Fatih Muhammad Salahuddin, saya lewat, kemudian Gali Anggora Mukti ada yang masuk ya, Josafat Pascal Mulyanta hadir pak. Oke, kemudian Gus Kusmonadi, nggak ada. Kemudian Melkianus, ada. Kemudian Muhammad Yahya. ada kemudian Muhammad Farhan Setiawan hadir pak oke Kemudian Putri Meliana Sari. Hadir Raden Ahmad Pauji. Tidak ada. Kemudian Rafifah Adila. Tidak ada. Atau ini saya tim Tidak saya lihat jadwalnya dulu. Kayaknya penjurusan ini ya. Kurang tahu. Kemudian Ria Puja Estuti. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Sofyan Fatun Najah. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Will dan Ihya Ada Rahman. kemudian Yuli Widada, Dedy Dwi Fana, tidak ada, kemudian Lintang Langit. tidak ada. Mungkin nanti saya konfirmasi karena kalau saya lihat di jadwal ini adalah mata kuliah pilihan ya. Jadi langsung saja kita mulai perkuliahan kita tentang IoT. Sebelumnya saya ada sebelumnya terkait dengan IoT. Apakah di semester sebelumnya sudah pernah belajar IoT? Jadi biar eh, tidak eh, biar nggak tumpang tindih gitu antara yang diajarkan yang sebelumnya sama yang eh, sekarang diajarkan. Karena kalau saya lihat di jadwal TTS gitu eh, semester sebelumnya semester 3 kalau nggak salah itu ada eh, yang namanya pengantar IoT. Nah teman-teman nah di sini kalau yang karena semester 3 bukan uh, saya yang mengajar. kata gitu, kait IoT, jadi biar nggak uh, saya ulang, biar nggak tumpang tindih. Kemarin, IoT-nya udah sampai mana? Ada yang bisa jawab? IoT-nya kemarin udah sampai mana? Oh, kalau nggak ada, mungkin saya uh, mulai saja yes ya, kaitan dengan IoT. Mungkin seperti biasa kita akan uh, mengacu kepada teorinya terlebih dahulu. Setelah itu baru ke prakteknya. Namanya, mungkin dari teman-teman ada yang... sudah lihat di sini jadi untuk pertemuan pertama seperti biasa kita akan mengulas terkait dengan uh, teori IOT baik kita mulai sini jadi sebelum kita uh, jauh ke depan alasan uh, mengapa kita kuliah IOT gitu jadi tujuannya yaitu mahasiswa mampu memahami apa itu internet of Things. Dan mampu mengimplementasikan internet of things dalam suatu sistem, jadi target kuliah mata kuliah hari ini yaitu, oke okay, Pak, nanti di absen lagi. Jadi, target uh, mata kuliah IoT untuk semester, jadi mahasiswa mampu memahami apa itu internet of things, serta mengimplementasikan internet of things dalam suatu sistem. Kemudian capaian belajar mata kuliahnya yaitu mahasiswa mampu merancang sistem berbasis OTI, eh, IoT kurang lebih seperti itu. Sebentar. Jadi poin-poinnya yaitu mampu memahami apa internet of mampu memahami. Kemudian mengimplementasikan. Yang kedua eh, capaiannya mahasiswa mampu merancang sistem berbasis OIT, IoT. Kemudian mahasiswa mampu mengimplementasikan yang Net of thing dalam suatu sistem. Nanti kita akan coba praktek simulasinya. Kemudian mahasiswa mampu merancang sebuah penelitian dan menuangkannya ke dalam sebuah bentuk sebuah laporan secara mandiri, terukur dan bebas plagiasi dan dengan benar dan bertanggung jawab. Jadi capaian mata kuliah kita yaitu ini nih secara garis besar nanti kan yang namanya kuliah dalam satu semester ada beberapa kali pertemuan, tapi intinya kita teman-teman eh, diharapkan mampu merancang sistem. Sebentar, saya coba ambilkan dulu simulasinya. Bapak masih mute. Maaf Pak, suaranya masih mute, Pak. Oh, Oke, okay. sorry-sorry. Jadi saya ulang. Nah, di sini untuk pembelajaran IoT kedepannya kita akan mencoba sebuah membuat sebuah rumah contoh. Di antaranya beberapa rumah rumah contoh itu terdiri dari beberapa sensor. Nah, sensor ini nanti. Kita akan pelajari dalam jangka waktu satu semester ke depan. Kita akan lebih mencoba praktek terkait dengan IOT-nya. Nah, di sini ada beberapa sensor-sensor yang sudah digabungkan dalam bentuk eh, apa namanya? Rumah contoh lah. Nah, contoh di sini saya eh, dalam rumah contoh ini di sini ada sensor namanya sensor NFC. Kemudian di sini ada sensor gerak. Jadi ketika ada gerak, nanti otomatis mati. Kemudian di sini ada tombol, tombol, ini ada tombol. Kemudian di sini ada layar untuk mengatur apakah buka atau tidak. Uh, layar lah nantinya. Nanti kita akan pelajari sensor satu persatu. Kemudian di sini ada pintu, contoh pintunya. Kemudian di sini ada sensor, tadi udah, ini sensor hujan. Nanti kita akan coba simulasi ketika dipakai air, kayak gimana uh, responnya. Kemudian di sini ada uh, dinamo kincir kincirnya lupa saya hilang nanti saya cari kemudian di sini ada motor yang disebutnya servo kemudian mana terus di belakangnya ini ada sensor gas sensor suhu jadi nanti kita akan mencoba mendeteksi asap gitu bagaimana kemudian di sini ada sensor uh, speaker mic kemudian di dalamnya ini ada Alatnya sendiri pakai ISP32. Eh, bentar, kelihatan? nah di sini. Kemudian di sini ada led. Eh, lampu warna-warni. Nah, nanti insya Allah ke depannya kita akan mencoba membahas satu persatu sensor-sensor ini. Kemudian dibentuk dalam sebuah produk. Rumah pintar lah. Contohnya. Kemudian ini contoh rumah yang mungkin nanti bisa diimplementasikan oleh teman-teman mungkin dari teman-teman sendiri ada yang sudah bekerja di IoT kemudian atau ada mana lah kita sifatnya sharing sharing lah kemudian di sini saya coba saya mempunyai sebuah robot ini ada pakai sensor ultrasonik jadi sensor graf ketika di jadi mendeteksi kemudian di sini ada bluetooth Kemudian, ini ada apa namanya, heater. Jadi, saya ulang, saya ini kemudian di sini ada sensor untuk mengikuti jarak, sensor lain, lain sensor. Kemudian, di sini ada apa namanya, dinamo, dan lain sebagainya. Jadi, saya ulang, intinya mata kuliah kita terkait dengan IoT yang tadi saya paparkan mana ya. Nah, di sini capaian e, mata kuliah kita yaitu ma mahasiswa mampu merancang sistem berbasis IoT. Nah, kemudian mahasiswa mampu mengimplementasikan IoT dalam suatu sistem. Kemudian mahasiswa mampu merancang sebuah penelitian untuknya jurnal atau apalah. kurang lebih seperti itu. Jadi, e, jadi teman-teman tahu Kenapa kita belajar IoT? Kita eh, tujuan eh, hasil akhir dari belajar IoT yaitu mampu mengimplementasikan internet, of, internet IoT di dalam suatu sistem, baik sampai di sini. Ada yang ditanyakan? Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, masuk ke dalam materi. Jadi, sebelum kita mulai masuk ke sini, biasa seperti biasa, kita akan eh, materinya dulu dipaparkan. Nah, nah jadi dipaparkan. Jadi eh, sebelumnya saya tanya dulu untuk yang pertemuan eh, yang mata kuliah IoT sebelumnya apakah sudah sampai mana gitu biar enggak tumpang tindih. Biar tumpang tindih terkait dengan ini atau tergantung teman-teman mau langsung ke pada implementasinya dari sebuah iot atau kita langsung bahas gitu langsung dibedah ini apa aja yang dipakai terus cara pakainya gimana atau gimana kita jelas lebih gambarnya seperti itu jadi kita mulai eh, masuk ke materinya yaitu sejarah mungkin untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang sejarah dan definisi IoT, kemudian konsep dan cara kerja IoT itu seperti apa, kemudian fungsi IoT itu apa, kemudian perangkat IoT, kemudian yang poin eh, selanjutnya yaitu penerapan IoT. Baik, dimulai dengan revolusi industri, yaitu revolusi industri. Jadi sebelum adanya IoT yang ngetrend sekarang itu itu diawali dengan revolusi industri. Nah, revolusi industri adalah perubahan besar-besaran mengenai cara manusia dalam mengelola mengolah sumber daya untuk memproduksi barang dalam berbagai sektor bisnis sehingga berdampak pada kehidupan ekonomi, politik bahkan sosial budaya. Kemudian nah revolusi industri itu berkembang dari mulai era 1.0, kemudian era 2.0, kemudian era 3.0 kemudian era 4.0. Jadi poin-poinnya era 1.0 itu dimulai pada abad ke-18. Jadi ketika mesin uap mulai digunakan dalam produksi tekstil. Jadi sebelumnya itu ada mesin yang menggunakan tenaga manusia. Terus kemudian di era satu era 1.0 itu ditemukan mesin uap. Kemudian era 2.0 yaitu dimulai pada awal abad ke-19 yaitu di mana terjadi kemajuan teknologi dan penemuan seperti mesin uap yang lebih canggih kemudian listrik kemudian setelah ditemukan listrik kemudian transportasi massal dan mesin-mesin yang bercepat ada tiga titik kosong kemudian revolusi industri ketiga dimulai pada akhir ke-20 yaitu disebut era tiga titik kosong di mana terjadi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi jadi hal ini memungkinkan terciptanya industri teknologi digital. Kemudian selanjutnya era 4.0 di mana eh, ini era 4.0 ini berkaitan dengan mata kuliah kita IOT yaitu mencakup teknologi-teknologi seperti kecerdasan buatan, robotik, dan eh, IOT itu sendiri. Kemudian jadi mengintegrasikan teknologi digital dan fisik untuk menciptakan sistem yang cerdas dan terhubung. Nah, untuk uh, garis besar secara sederhana, IoT dapat dianggap sebagai sistem di mana berbagai barang terhubung sedemikian rupa sehingga mereka dapat berinteraksi secara cerdas satu sama lain, dan tentu juga dapat terhubung dengan manusia. Nah, gambar di sebelah kiri di sini adalah industri 4.0, di mana ada uh, autonomous robot, kemudian simulasi, sistem integrasi, di sini ada internet of thing, kemudian ada cyber security, nah, industri 4.0 ini mencakup di sini, eh, big data, kemudian augmented reality, additive manufacturing, kemudian cloud computing, cyber security, kemudian ada internet of thing sendiri. Selanjutnya, ini ada sejarah-sejarah, eh, kita skip aja lah terkait dengan sejarah bisa dibaca-baca terkait dengan sejarah internet opting kemudian ada di tahun 1980 ada mesin coca-cola gitu terhubung ke internet dan dapat melaporkan persediaan minuman dingin jadi di tahun 1980 juga sudah diketahui itu ada uh, udah ditemukan jadi coca-cola yang bisa mengirim uh, persediaan Coca-Cola-nya. kemudian uh, kita lewat 1994 itu ada peralatan rumah tangga ke seluruh pabrik, kemudian ada 199, 6 kerangka, dan lain sebagainya. Kemudian kita next masuk ke definisi IoT. Uh, sempat tadi dibahas IoT adalah uh, secara garis besar tadi secara gampangnya definisi IoT yaitu sebagai sistem di mana berbagai barang, things, terhubung sedemikian rupa sehingga dapat berinteraksi secara cerdas. Itu e, bahasa sederhananya. Ketika teman-teman ditanya oleh orang awam, IoT itu apa? Ya, ya itu. Jadi e, semua barang yang dapat dikontrol bahasa sederhananya. Nah, Adapun definisi lebih lengkapnya lagi, definisi Internet of Things digabungkan menjadi dua kata yaitu Internet dan Things. Di mana Internet itu sendiri didefinisikan sebagai sebuah jaringan Komputer yang menggunakan protokol-protokol TCP/IP eh, yang digunakan untuk berkomunikasi berbagai informasi dalam lingkup tertentu. Kemudian things, things dapat diartikan sebagai objek-objek dari dunia fisik yang diambil melalui sensor-sensor yang kemudian dikirim melalui internet. Eh, jadi definisinya yaitu kalau dibuat tadi IoT, kemudian lebih detail lagi Internet of Things, internet ya kata dasar internet itu sendiri. Gitu. adalah barang. Jadi mengontrol barang lewat internet lah sederhananya. Kemudian ini bahasa akademiknya ada beberapa dari Institute of Electronic and Electric Engineering (IEEE). Internet of Thing adalah kerangka kerja di mana semua hal memiliki representasi dan kehadiran di internet. Lebih khusus lagi, IoT bertujuan untuk menawarkan aplikasi layanan baru yang menjembatani dunia fisik dan virtual. Jadi kita tarik garis lulus, menurut IEEE itu IoT itu menjembatani antara dunia fisik dan virtual. Layanan baru yang menjembatani dunia fisik dan virtual secara teori menurut IEEE. Kemudian ada menurut ISO. Kemudian ada menurut ITU. Ini kemudian ada sebenarnya beberapa teori terkait dengan uh, IoT, tapi kita tarik garis lurus intinya barang-barang Internet of Thing dari dua kata Internet dan Thing barang, jadi barang-barang yang bisa di apa namanya dikontrol dengan internet. Nah kalau terkait dengan admi, uh, dokumen karena kita itu mahasiswa, jadi kita harus merujuk kepada salah satu uh, apa namanya salah satu referensi. Tapi kalau untuk orang awam ya eh, tinggal okay. kalau untuk orang awam jadi tinggal diinformasikan aja tadi. Kemudian kita lanjut internet of thing tadi konsep kemudian cara kerja IoT di sini ada IoT device ini ada general device kemudian sensing device e, tadi ini cara kerja IoT di, di mana ada barang-barang di sini ada TV, ada AC, kemudian ada lampu, ada gas, kemudian di sini ada sensing device. Nah, di mana sensor? Nah, yang saya bilang di sini, sensor, ini disebutnya sensor. Sensor, kemudian ini S sensor, kemudian ini sensor, ini sebenarnya sensor. Jadi pengertian sensor adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari lingkungan fisik seperti suhu, kelembaban, cahaya, dan gerakan. Nah, tadi di awal perkuliahan saya sebutkan, ini adalah e, prototipe rumah pintar yang dimana isinya ada beberapa, terpasang sensor-sensor. Nah, sensor itu apa? Yaitu, ini sensor adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari lingkungan fisik. Ini kan datanya fisik, ini ketika ada hujan, itu kan fisik sentuhan air ke dalam ini maka aksinya apa? Apakah menyalakan, e, membunyikan alarm ketika ada hujan? Mana alarmnya? Di sini kita coba lihat. Nah, di sini apakah akan membunyikan alarm atau ketika hujan akan menyalakan lampu? yang tergantung kita nanti actionnya seperti apa. Jadi intinya sensor adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari lingkungan fisik. Poinnya kemudian ada pengolahan data. Jadi konsep kerja IoT pengolahan data data dari yang dikumpulkan oleh sensor kemudian dikirim ke perangkat lain di jaringan seperti gateway atau server cloud atau untuk proses uh, dianalisis. Uh, nah untuk menghubungkan ke pengolahan datanya kita ada uh, mempunyai sebuah uh, kita menggunakan uh, hardware ISP 32 di mana SP32 ini dapat start coba ambil yang sini di samping ada yang udah jadi yang sudah saya rakit sini saya ada beberapa sensor-sensor yang siap nanti untuk dilakukan. Dan beberapa sensor yang pakai okay, kan di sini ada sensor jarak. Dan tadi yang disebut sensor okay, yang digunakan, kemudian di sini ada kamera WiFi, kemudian tadi ini yang di tempel di lampu, kemudian beberapa sensor-sensor lainnya. kemudian komunikasi. Nah, komunikasi yaitu perangkat IoT berkomunikasi melalui jaringan internet baik melalui koneksi kabel maupun kabel seperti Wi-Fi, Bluetooth. Kemudian cloud computing, data yang telah dikumpulkan uh, dan diproses kemudian disimpan di server cloud di mana dapat diakses dan dianalisis. Kemudian aplikasi. Nah, aplikasi data yang telah dianalisis kemudian digunakan untuk mengontrol dan memonitor. Nanti kita akan coba ke depannya kita akan Coba gunakan API dari Telegram. Cara sederhananya mematikan lampu lewat Telegram dan lain sebagainya. Dari web. Mudah-mudahan teman-teman endpoint saja. Ke apabila udah diajarkan, jadi nggak perlu diajarkan biar nggak tumpang tindih antara IoT pengantar IoT dan sistem IoT. Kemudian ini contoh implementasi industri di sini di industri digunakan untuk meningkat implementasi IoT di lingkungan industri digunakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam berbagai proses. Nah implementasi di implementasinya di berbagai cabang produksi dapat terhubung dengan IoT e, penerapan perangkat pintar untuk mengidentifikasi berbagai mesin produksi, controlling mesin dari jarak jauh dan berbagai komunikasi antar mesin. Nah, di sini, implementasi industrinya, komunikasi kemudian dari segi logistik, IoT digunakan dari logistik, yaitu uh, sektor contoh-contoh penerapan IoT dalam uh, logistik, yaitu barang yang dikirimkan, diidentifikasi keberadaannya menggunakan GPS. Jadi, kita kan, uh, ketika beli barang online, kita mengetahui, oh, posisi kita. Uh, posisi paket kita udah sampai mana. Nah, itu juga menggunakan IoT. IoT dari perangkat dari perangkatnya itu handphone ngirim sinyal ke server, kemudian kita dapat memonitoring. Kemudian dalam pengiriman logistik ada yang namanya Gosen, itu lebih real time lagi. Jadi aplikasi handphone yang terinstal Gojek Gojek itu mengkoding membuat sistem sedemikian rupa agar dapat mengirim sinyal titik posisi ke kita jadi kita dapat memonitoring itu bagian dari implementasi IoT kemudian implementasi pertanian contoh kecilnya di sini itu identifikasi kondisi tanah lahan pertanian apabila apabila tanah membutuhkan air maka sistem akan mengalirkan air jadi ada yang namanya sensor, sebenarnya untuk e, sekarang itu banyak sensor-sensor. Ada sensor kelembaban. Jadi ketika sensor mengetahui e, titik e, lembabnya itu kurang berapa actionnya, e, airnya dinyala, stop kontaknya nyala, kemudian e, stop kontak on, menyalakan air. Gitu. Jadi e, banyak sebenarnya contoh kelembaban, debit air itu ada sensor sistemnya. itu Kemudian lanjut Uh, implementasi pertanian, kemudian implementasi smart city. Di sini ada sensor, uh, sensor udara, kemudian di sini ada apa namanya kontrol application. Nah, di sini sensor akan mendeteksi kemacetan lalu lintas. Kalau uh, implementasi IoT dalam smart city, contohnya sensor akan mendeteksi kemacetan lalu lintas, kemudian akan melakukan rekayasa lalu lintas dengan melakukan peraturan traffic light agar tidak terjadi kemacetan. Kemudian pemantauan kualitas udara dilakukan dengan menggunakan sensor dan memberikan informasi kepada masyarakat. Dan di sini ada sensor uh, uh, udara. Uh, kadang kita ketika di perjalanan suka ngelihat gitu. Udara uh, sekian. Itu itu ada sensornya, ditampilkan ke layar. Kemudian Lanjut smart water system, kemudian parking. Nah, di sini mungkin kalau teman-teman dilihat di mall-mall yang udah gede-gede, contohnya di Tangsel, gitu, saya pernah ke sebuah mall. Gitu, itu ada yang menerapkan sistem smart parking. Jadi, kita nggak usah nyari-nyari kemana, kita nyari-nyari parkiran yang nyari-nyari yang kosong, ya tinggal dilihat aja lampunya kalau ada yang biru maka mobilnya itu maka parkiran itu kosong. Kalau merah berarti full. Cara kerjanya itu ketika di, di atasnya itu dipasang sensor sensor apa ini? Sensor bisa pakai sensor infrared, infra merah, infrared atau sensor apa namanya pendeteksi. Ketika tidak ada, maka lampu akan hijau. Nah kalau teman-teman belajar IoT sebenarnya gampang jika ada gerakan maka matikan. Gitu. Nah, jika jika ada X maka Y gitu. perintahnya apa? Kata IoT mungkin eh, kedepannya eh, kita bukan jika ya maka actionnya apa? Mungkin nanti akan diolah lagi dengan AI lah artificial intelligence. Tapi kita eh, belum ke eh, belajar belum sampai ke sana. Kemudian potensi prediksi potensi IoT itu diprediksi di 2025 itu akan melonjak lebih tinggi. Itu dari 2015, apalagi sekarang muncul AI, berbagai macam AI. Kalau teman-teman mungkin nggak aneh terkait dengan chat GPT, itu bisa menjawab apapun itu tuh yang diketik. Tergantung kita mau nanyanya apa, itu, itu mungkin kedepannya AI atau robot yang kayak dulu-dulu di film-film itu mungkin bisa terlaksana nah, tapi pertanyaannya apakah kita masih ada di zamannya atau masih kejamanan atau enggak tapi yang jelas film-film eh, yang apa namanya robot-robot yang kayak banyak Terminator terus film-film yang jadul tuh kemudian eh Eagle A. Jadi kalau dilihat di film-film teknologi kan ada CCTV bisa mengontrol seluruh pergerakan apa namanya pergerakan orang. Jadi ternyata itu robot yang mengendalikan bisa jadi arahnya nanti ke, seperti ke sana gitu. Kemudian berarti potensi IoT, kemudian potensi IoT di Indonesia ini Kemudian prospek pekerjaannya nanti kalau IoT itu akan bergerak di mana? Bisa IoT engineer, electronic engineer, electronic designer, kemudian IoT hardware, hardware engineer, kemudian bisa ke cyber security, kemudian data Analyst, ke software developer. Jadi prospek pekerjaan ketika teman-teman uh, fokus ke dunia IT, uh, ke IoT ini diantaranya seperti ini. Diantaranya. Mungkin nanti ada teman-teman yang apa namanya? lebih. Nah, fungsi IoT kita belajar IoT yaitu meningkatkan efisiensi energi, kemudian menyediakan data yang akurat. Maksud dari meningkatkan efisiensi energi yaitu IoT dapat membantu menghemat energi dan mengurangi biaya energi dengan mengoptimalkan penggunaan energi dalam berbagai sektor. Kemudian Menyediakan data yang akurat, POT dapat menyediakan data yang akurat dan real time yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan proses bisnis, membuat keputusan yang lebih baik dan meningkatkan pengambilan keputusan. Kemudian meningkatkan keamanan, contohnya tadi kalau kita lihat film Tom Cruise, itu, itu apa ya? kalau kita lihat film Mission Impossible tuh, bukan keamanannya cukup kuat untuk meningkatkan keamanan, kemudian meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Jadi dengan adanya sensor dan perangkat yang terhubung secara terus-menerus, IoT dapat membantu meningkatkan efisiensi produktivitas. Kemudian meningkatkan kenyamanan dan kemudahan pengguna. Kemudian yang selanjutnya meningkatkan kualitas hidup. IoT dapat membantu meningkatkan kualitas hidup melalui aplikasi dan bidang kesehatan, lingkungan, dan energi. Jadi fungsi IoT Kemudian kekurangan IoT di samping ada kelebihan tadi, kemudian IoT juga mempunyai kelemahan. Kemudian ada masalahnya privasi, kurangnya standarisasi. Jadi di samping jadi masalah privasi terkait dengan CCTV, contohnya kan asal spread spread CCTV kan makanya ada regulasi terkait dengan undang-undang ITE itulah itu dengan privasi kemudian kurangnya standarisasi nah, standarisasi itu apa jadi ya, yang kita buat ini contoh nah dalam pembuatan smart home prototype smart home itu untuk sensor yang digunakan eh, untuk sensor pendeteksi hujan kita menggunakan apa eh, ini tipenya eh, tipe yang kecil gitu tipenya apa nah sensor pendeteksi hujan. nah ini belum ada standarisasi pakai e, sensor apa yang bagus, yang baik. jadi karena kurangnya standarisasi kemudian ketergantungan yang tinggi kepada internet. ya udah e, udah jelas itu kan, internet opting. jadi mengendalikan barang lewat internet berarti ini ketergantungan inter barang itu kepada internet itu sendiri. kemudian peningkatan pengangguran. Contoh hal kecil banyaklah kayak ngerakit mobil tuh. Yang tadinya pakai manual sekarang otomatis jadi meningkatkan pengangguran lah bahasa sakleknya. Jadi pekerja tidak terampil atau bahkan yang terampil berada dalam resiko tinggi kehilangan pekerjaan mereka yang menyebabkan tingkat pengangguran makin tinggi. Kemudian masalah keamanan, kemudian kompleksivitas sistem, jadi kompleks untuk pembuatan IoT. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi untuk pertemuan kali ini kita membahas poin-poin yang poin-poin yang diterangkan untuk hari ini yaitu. Sejarah tadi kita sudah sebutkan, sejarah IoT-nya seperti apa, kemudian konsep dan cara kerja IoT itu apa, kemudian fungsi IoT itu apa, kemudian penerapan IoT sampai di sini ada yang ditanyakan. Jadi, definisi IoT menurut Internet Institute of Electronic Electric, kemudian ada menurut ISO ini terkait dengan teori terkait internet of thing. karena kita itu mahasiswa jadi harus mempunyai referensi tertentu tapi kalau untuk orang awam kita nggak perlu ngomongin menurut a b c d yang penting orang itu tahu kita lulusan A, itu pasti dipercaya aja itu kalau orang awam bahasan oh, menurut ini a b c d internet of thing adalah nggak jadi gunanya teori itu untuk menjawab orang-orang awam yang terkait dengan penjelasan yang singkat. Kemudian cara kerja IoT, apa cara kerjanya bagaimana. Kemudian ada sensor, ada pengolahan. Kemudian implementasi di industri seperti apa. Kemudian implementasi logistik, lens pertanian, smart city, energy, water system, smart parking, prediksi, dan lain sebagainya. Sampai di sini ada yang ditanyakan terkait dengan intro uh, IoT. Jadi intinya nanti ke depannya dalam semester uh, satu semester ke depan kita akan mencoba membahas sensor-sensor uh, uh, yang kita miliki, yang kita miliki akan membuat uh, yang menghasilkan sebuah prototipe implementasinya kita coba ke rumah contoh, rumah-rumahan prototipe Nah, nanti eh, saya infokan di awal jadi tugas akhir semesternya itu mungkin teman-teman bisa membuat sebuah produk enggak mesti lengkap seperti yang saya eh, eh, yang saya miliki. Jadi bisa menggunakan salah satu sensor, action-nya apa. Kurang lebih nanti eh, tugas akhirnya, tugas akhir semesternya seperti itu. Jadi dari pertemuan pertama sampai akhir kita seperti biasa kita akan mencoba membahas teorinya dan ini seperti, apa kemudian prakteknya nah mungkin untuk teman-teman yang bergerak di bidang IoT udah nggak aneh tapi kan ada beberapa teman-teman yang baru mengenal IoT gitu kita akan nanti akan bahas cara kerjanya ini apa port apa kemudian eh, yang tadi saya bilang dari sini Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin saya boleh nanti saya share di e-learning. Sampai di sini ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan yang belum kita absen, uh, siapa tadi? Pak ya. Tapi, Pak, berarti ada saya ulang yang yang sudah ada Ahmad Junaidi, kemudian Alexander. Alexander ada tadi. salah. Didi Saprudin, Josafat, kemudian Muhammad Parhan Setiawan, kemudian Rafifa Adila, Ria Puji Astuti. Ada yang belum ke Baik untuk materi. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin untuk pertemuan kali ini eh, saya cukupkan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.